lo selalu mau jadi yang paling depan, lo bakal ngelewatin nih keajaiban-keajaiban yang ada di sekitar lo. Kayak cowok di sebelah lo misalnya. Gombalan lo tuh gak ada kemajuan tau, Nat. Jadi gak berlebihan kan kalau gue bilang gue cowok yang gak bisa lo lupain. Ih, narsis tau. Wow, ini Salma. Saya keberatan kamu punya hubungan sama Salma. Saya serius sama Salma, Om. Kalau kamu serius mencintai Salma, kamu harus tinggalkan dia. Nata! Kayaknya emang semuanya harus berakhir, Pak. Kalau kamu sudah memutuskan itu, kamu harus siap dan kamu jangan lagi nengok ke belakang. Jangan takut sendiri. Gue kok masih gak yakin ya? Nathan udah dapet yang baru. Lo tuh ngenilai dia terlalu tinggi, Ma. Dia kangen. Mantan, manis diingatan. Adanya di hati terus. Ish, Nathan. Tapi benar gak sih? Gue masih ada di hati lo. Jangan tanya aku. Kalau pikiran kamu sendiri kan yang selalu benar. Lo benar-benar harus belajar buat lupain gue. Itu kenyataan yang sama-sama kita tahu.